Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acarik Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini di hadapan saya sudah ada satu buah calon bonsai kelapa yang sedang saya lakukan program akar panjang ya. Saya memprogram akar ini dengan menggunakan media air. Ini akarnya sudah lumayan ya, lumayan panjang. Saya menggunakan botol bekas minuman ini. Saya sambung dua botol ya menjadi satu. Dan kenapa saya pendam di pot seperti ini ya? Karena hampir tiap hari di tempat saya itu hujan dan anginnya juga lumayan kencang, dan ini sering terjatuh ya kalau tidak dikubur si sebagian botol ini. Ini hampir tiap hari kalau ada angin itu jatuh ya, karena terlalu tinggi ya si botol ini. Dua botol saya sambung seperti ini. Makanya inisiatif saya kubur seperti ini ya, agar beban ke bawah itu bisa menopang beban yang ke atas dan tidak terjadi jatuh kalau ada angin ataupun ada senggolan dari binatang ya, ayam ataupun kucing. Ini hanya inisiatif saya. Dan saya membuatnya dengan style original ya, original. Saya tidak membuang si serabutnya karena ini ukurannya lumayan kecil ya. Saya buat original batok nungging seperti ini. Dan ini jenisnya kelapa gading orange. Saya melakukan program akar dengan menggunakan air seperti ini. Program akar panjang ya, juga sambil menunggu perkembangan akar agar akar banyak. Ini harus banyak akarnya ya, karena kita akan menanam pasti seperti ini, dan itu si akar kalau sedikit tidak akan bisa menopang ataupun menahan beban ke atas yang lumayan berat. Makanya si akar ini harus banyak agar bisa menopang beban ke atas ya. Di program akar saya juga melakukan program daun. Program daun saya ringan ya, hanya melakukan saya tapis secara bertahap agar si daun tidak panjang seperti ini ya. Ini daun-daun awal masih panjang seperti ini, jadi saya mengharapkan si ukuran daun itu akan lebih kerdil dari yang ada sekarang ya, agar seimbang dengan batok, dengan ukuran batok yang kecil, dan juga memperingan beban ke atasnya. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan perawatan pada si calon bonsai kelapa ini. Silahkan disimak videonya sampai selesai bagaimana saya akan melakukan perawatan. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acarik Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan.
seperti itu ya, saya melakukan perawatan pada calon bonsai kelapa yang sedang saya program akar panjang ini ya. Saya hanya sedikit melakukan penyihatan dan perapihan pada bagian pangkal-pangkal pelepah seperti ini, dan penyihatan pada bagian tapisnya untuk membentuk daun agar lebih kerdil ya. Nanti kedepannya ketika si tunas baru tumbuh, jadi dengan ukuran masih pendek seperti ini, kita akan lakukan penyayatan. Jadi makin ke depan kita lakukan penyayatan itu makin cepat ya. Si tunas baru tumbuh pendek kita lakukan penyayatan, nanti hasilnya daunnya akan lebih kerdil dari yang sudah ada ya, sampai nanti kita hasilkan daun yang sesuai dengan keinginan kita. Dan juga saya tadi menambahkan media ya, menambahkan air pada si calon bonsai kelapa ini. Jadi airnya itu usahakan harus selalu ada ya, jangan sampai ini kering karena kita sedang mempercepat untuk program akar. Dan ketika akarnya nanti sudah banyak, sudah gondrong, dan daunnya sudah mulai kerdil, saya akan memindahkannya ke media padat ya. Daunnya juga masih terlalu panjang ya, belum kerdil. Sambil nunggu akar banyak dan gondrong ya. Oke saudaraku, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan video yang saya bagikan ini ada yang bisa diambil manfaatnya atau bisa menginspirasi, terutama bagi saudara-saudaraku yang baru memulai untuk membuat bonsai kelapa. Saran dan kritik silakan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.